jalan dulu enggak? Ada ini usulan juga yang terkait dengan nanti pilkada di Solo. Kalau misalnya Mas Kaisang maju pasangannya sama anaknya Pak Rudi, Mas Reo itu, Mas Gibran tanggapannya? Ya tanya Pak Rudi, ya, yang itu kan sama-sama anak muda. Kalau Mas Reo? Ya tanya Pak Rudi. Tanggapannya Mas Gibran? Yang menentukan Pak Ketua DPC. Kalau menilai sosok Mas Reo, kemana Mas? Ingin sudah kenal Mas? Dulu katanya sempat mau dicalonkan sama Mas Wali tahun 2020. Oh ya bagus juga. Bagus. Itu dulu mungkin pernah ketemu jenengan Mas. Ya, intinya, Mas Rewi bukannya DPRD? Bukan, nggak jadi. Dulu, masih itu? Aku masih. Update. Dulu kan karena menolak pilek kan karena bapaknya masih. Iya. Sekarang DPR. Penjaringan pilek. Ayo masuk penjaringan juga. Sampai saya senang makin banyak anak-anak muda yang ikut berkontribusi. Mas, ada kata-kata bu?